Okay, kita boleh mulakan kelas kita. Ustaz Azubir, dipersilakan. Bismillah, walhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakan-rakan dan anak-anak pelajar sekalian yang berada di ruangan chat. Sebelum kita mulakan kelas, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Untuk makluman semua, kelas hari ini adalah kelas istimewa iaitu teknik menjawab kertas 1 pendidikan Islam, kertas 1223/1 dan 1223/2 terbuka untuk semua pelajar tingkatan 4 dan 5 dan di bawah anjuran Panitia Pendidikan Islam SMK Tun Haji Abdul Malik Melaka. Slot ini dilaksanakan bagi membantu persediaan anak-anak dalam menghadapi SPM yang berbaki 5 bulan lagi serta mengukuhkan kefahaman murid-murid. Okay, apa khabar semua? Ustaz harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Ustaz percaya semua dah tak sabar untuk meneruskan kelas kita kali ini. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama Ustaz Ustaz Zubir bin Omar dari SMK Tun Haji Abdul Malik, Melaka, selaku moderator dalam perkongsian hari ini. Saya perkenalkan presenter hari ini. Beliau adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Amri bin Mat Hussein dari SMK Bandar Rincing, Semenyih, Selangor. Beliau merupakan guru cemerlang pendidikan Islam, jurulatih utama pendidikan Islam Negeri Selangor, panel penilai buku teks Dewan Bahasa Pustaka, panel modul Gemilang Selangor serta merupakan personaliti dan penyampai didik TV KPM. Bertuah kamu semua dapat menimba ilmu dengan Ustaz Amri hari ini. Sebelum kita teruskan kelas kita, ingin Ustaz ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Kelas ini akan bertukar menjadi rakaman selepas kita bersiaran langsung hari ini. Okey, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Amri. InsyaAllah, moga kelas kita pada pagi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kelas kita kepada Al-Fadil Ustaz Amri. Falyatafadal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat saya Ustaz Azubir. Yang berbahagia Puan Latifah binti Sanik, Ketua Panitia Pendidikan Islam SMK Tun Haji Abdul Malik Melaka. Yang dihormati sahabat-sahabat guru-guru GPI, Guru Pendidikan Islam dan khususnya anak-anak calon-calon SPM 2021 dan pelajar murid-murid tingkatan 4 2021 insyaAllah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberi keizinan untuk kita berada di StreamYard pada pagi ini untuk kita meneruskan ya agenda ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, saya akan kongsikan ya beberapa perkara ataupun format yang akan kita hadapi pada tahun ini, iaitu pada tahun 2021 merupakan KSSM. Jadi alhamdulillah, kita pergi kepada yang umum dulu. Sebenarnya kalau ikut daripada surat yang dihantar oleh kementerian, sememangnya kita telah pun akan, bukan telah pun, sepatutnya kita telah mengadakan satu ujian. Dia panggil ujian UTQH yang pertama dulu. UTQH. UTQH ni apa? UTQH ni ialah ujian tilawah Quran dan juga hafaz hadis. Jadi yang ni sepatutnya dah bermula bila? Bermula pada Jun lah itu.
Ya, sepatutnya kita dah mula pada Jun pada pendidikan Islam, ya. Pendidikan Islam pada 14 pada bulan Jun hingga 30 September sepatutnya lah. Tetapi kenapa belum mula lagi? Sebabnya PKP dan juga masih lagi PDPR. Saya yakin, ya, selepas pada taklimat ataupun teknik menjawab pada hari ini, saya yakin anak-anak semua telah pun bersedia untuk bacaan serta perkara-perkara yang sepatutnya anak-anak semua hadapi ujian itu pada bulan 10 nanti. Bersemuka saja kemungkinan besar ujian akan dijalankan. Ya, jadi bersedialah anak-anak semua, ya. Jadi itu kertas 2. Kita pergi pada kertas 2 dulu ataupun kita lihat objektif mata pelajaran. Objektif mata pelajaran yang pertama, apa yang nak disampaikan, apa yang dikehendaki oleh kementerian ataupun lembaga peperiksaan. Membaca ayat pilihan. Yang pertama, membaca ayat pilihan. Pilihan yang mana? Pilihan yang ni tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Ayat pilihan. Baca. Okey, baca ni. Baca ayat saja awak akan dapat markah 50 untuk kertas 2. 50 markah. Dan juga kehendak daripada kementerian supaya kita melazimi bacaan. Ya, melazimi bacaan tu di mana? Di dalam kehidupan kita. Balik rumah, baca Quran malam lepas maghrib, baca Quran, kita lazimkan baca Quran itu dalam kehidupan. Dan OM yang ketiga iaitu menghafaz ayat-ayat pilihan. Ayat pilihan ni ialah bermaksud ayat-ayat yang ada di sukatan tingkat 4 dan 5. Tingkat 4 ada 3 ayat hafazan, yang tingkatan 5 ada 3 ayat hafazan. Ya. Contoh tingkat 4, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Antaranya. Kalau tingkatan 5 pula, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, sampai habis ayat tu. Maksudnya ada 3 ayat, 3 potongan ayat tingkatan 4 dan 3 potongan ayat tingkatan 5. Kena hafal. Dan mereka juga ataupun KPM juga meminta supaya anak-anak, calon, pelajar-pelajar semua, murid-murid semua mengamalkan bacaan ayat hafazan ini di rumah dalam kehidupan ataupun dalam solat. Ya, mana tahu dalam kalangan awak ni, dalam kalangan murid-murid ni ada yang mungkin boleh jadi imam. Kalau tak dapat di peringkat taman sekalipun, boleh jadi imam di peringkat negeri ke, ataupun dapat jadi imam di peringkat kebangsaan ke, di masjid negara. Tak dapat masjid negara pun, apa salahnya kalau dapat masjid di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kan? Itu sebab mereka mengendaki, KM kendaki mengamalkan bacaan ayat hafazan itu dalam solat. Supaya ini menjadi budaya dalam kehidupan kita. Yang kelima, OM kelima ialah merumuskan kefahaman ayat Quran. Ya, merumuskan kefahaman ayat Quran ini, ayat-ayat yang kita dah baca tadi, ayat-ayat yang kita amalkan tadi, kita kena faham. Okey, faham. Kenapa kena faham? Sebab kita kena jawab soalan ini dalam kertas satu. Dan OM yang keenam iaitu membaca hadis pilihan dengan betul. OM tujuh, merumus kefahaman. Baca ni, okey, baca hadis ni dah ada 20 markah. Ya, wajarannya 20 markah untuk baca saja hadis. Contoh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ijtanibus sab'al mubiqat. Baca saja dah dapat 20 markah. Tak payah hafal pun, tapi hafal itu adalah lebih baiklah. Ha, itu bahagian hadis. Kemudian OM8-nya apa? OM8-nya merumus kefahaman akidah. Ya, merumus kefahaman akidah. Soalan berada di kertas 1. Tadi kertas 1 dan 2. Yang ni kertas 1. Nombor soalannya nombor 2. Okey, nombor 1-nya kat mana? Soalan nombor 1. Nombor 1-nya berada di mana? Ayat tadi. Ayat kefahaman 2, tajwid 3, kefahaman hadis. Hadis nombor 1. Jadi ini soalan nombor 2, akidah Islamiah. Okey, yang ni format yang telah dihantar oleh kementerian ataupun lembaga peperiksaan. Okey, yang keduanya kefahaman ilmu fiqh. Ini soalan berada di soalan nombor 3.
Okay, soalan nombor 4 iaitu kefahaman sirah Nabi dan juga tamadun. Yang ini berada di soalan nombor 4. Dan yang soalan nombor 5 berada di ataupun kefahaman akhlak Islamiah soalan nombor 5. Jadi 1, 2, 3, 4 dan 5 lengkap soalan. Jawapan ataupun masa menjawab ialah 2 jam 30 minit. Okay, boleh faham yang tu, eh? Okay, baik, seterusnya kita pergi kepada yang umum dulu. Okay, contoh, eh? Contoh dia punya pengagihan, pemarkahan dia. 5 soalan tadi, kertas 1. Okay, 5 soalan kertas 1, dia ada 5, eh? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ni sama dengan 100 markah dan wajaran dia 80%. Wajaran tu kertas 1. Kertas 2, okey, ni kertas 2, dia ada 100 markah, 50 markah untuk baca hadis, 30 markah untuk ayat hafazan dan 20 markah untuk baca hadis. Jadi keseluruhannya 100 markah. Ya, 100 markah tetapi wajaran dia 20%. 20% ni boleh membantu untuk kertas 1 sebanyak 80%. Jadi keseluruhan 100. Itu sebab selesai je teknik menjawab pada pagi ini. Anak-anak murid, murid-murid yang ambil calon-calon SPM semua dan tingkat tempat juga dah boleh mulalah baca-baca ayat Al-Quran yang ada, semuanya ada dalam buku teks itu. Okay, baik, kita pergi kepada kertas 1, kertas 2 dulu. Okay, kertas 2, okay, kertas 2 dia panggil UTQH. Apa UTQH ni? UT ni, U ni ujian tilawah Quran dan juga hadis. Okay, contoh. Okay, kita ambil satu contoh soalan. Okay, soalan kertas 2 dulu. Okay, kertas 2 soalannya berbunyi begini. Okay, dia akan bagi satu teks kepada kita. Ya, pada pelajar semualah, pada murid semua. Okay, tugasan 1. Anda dikehendaki membaca ayat Al-Quran berikut. Okay, apabila dikata anda dikehendaki membaca, kena bacalah. Okay, kita ambil satu contoh. Dalam dalam kelas kita ni, siapa ada, eh? Kita minta siapa? Siapa ada, eh? Hamzah? Siapa nama? Tak ada. Siapa ada dalam kelas kita? Masya. Okay, sila Masya. Masya? Boleh respon tak Masya? Okey, Masya boleh ni buka. Ada soalan daripada Masya, eh. Masya dah masuk, okay. Dah tanya soalan ni Ustaz. Okey, sila Masya. Masya, mana soalan Masya? Saya ada kat sini Ustaz. Okey, Masya. Nampak tak saya? Nampak Masya, Masya. Masya Afrina. Okey, okay, Masya Afrina, bacakan ayat ni boleh? Eh, apa tu Ustaz? Tak nampak. Tak nampak. Alladzina kanat a'yunuhum. Tak nampak. Kecil sangat. Kisah besarkan sikit. Okey, dapat satu ayat pun jadilah. Okey, boleh? Alladzina kanat a'udzubillah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Okey, teruskan lagi jika boleh. Apa hasibal lazim? Afahasibal, tak, saya tak nampak Ustaz, selalu kecil. Maaf okay. Ustaz. Tak apa Masya, tak apa. Okey Masya. Yes, okay, bacaan awak, bacaan awak sangat baik. Dan kalau awak teruskan bacaan itu, besar kemungkinan markah awak akan dapat penuh markah 50/50. Walau bagaimanapun, yes, kena usaha lebih sikit lah, kena baca ayat-ayat itu. Baik, bacaan Masya tadi. Terima kasih Masya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Okey, untuk bacaan ini, yang pertama sekali a'udzubillah kena baca. Dia panggil isti'adzah. Kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim pun kena baca sebab ini ada markah dia. Contoh, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri. Ghita'in ini kena baca dengan panjang 5 ataupun 6 harakat. Okey, panjang bacaan.
Okey, dalam soalan nanti dia tak tanya apa hukum, tak tanya. Cuma bacaan bertajwid. Okey, itu pemarkah dia begini. Contoh eh. Contoh markah tu Masya tadi baca dengan betul. Okey, Masya baca dengan betul, maka markah dia berada di sini 14 hingga 20 markah. Betul dari sudut apa? Betul dari sudut baris, baris matinya, baris depannya, kasrah, sukun mati, kemudian syaddah, ada penitah syedik dia baca dengan betul. Jadi semua ni markah berada di sini. Antara tu markah. Macam bacaan Masya tadilah. Dan juga bacaan bertajwid 20 markah. Bacaan bertajwid contoh. Baca dengan isti'adah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga alif lam syamsiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam syamsiah. Wajibul gunnah. Innal ladhina kanat contoh bukan innal ladhina amanu wa amilu salihati kaya afazat selepasnya lah inna tu wajibul gunnah fawatihus suwar ya, yang tanda-tanda alif kecil tu ini nun mati tanwin jaga dengungnya mat lazim mat silah qalqalah jaga markah awak berada di sini ya tadi baca dengan betul 20 wah ini baca dengan bertajwid 20 dan 10 lagi berada di baca dengan fasih. Fasih dengan bacaan lancar. Okey, kalau baca allazina kanat ayunuhum fi ito rito ito rito ito 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 akhirnya markah dia akan dipotong. Nah, jadi tak dapat kat sinilah. Nah, kita nak markah kat sini. Jadi 20 jadi 20 10 50 markah untuk bacaan. Okey, untuk hafazan pula. Hafazan, dia kata ulang, ulang dan sambung bacaan saya. Kita ambil satu contoh hafazan. Eh? Hafazan ni soalan satu. Okay, sila ulang dan sambung bacaan saya. Masya, lagi sekali boleh Masya? Masya? Boleh Ustaz. Okey, dengar soalan Masya. Sila ulang dan sambung bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Bagus Masya. Bacaan awak sangat baik tapi silap sikit Masya. Okay, silapnya kat mana? Wa ana awwalul muslimin bukan wa ana minal muslimin. Yang tu kita baca doa iftitah. Wa ana awwalul muslimin. Yang keduanya biasanya murid silap dekat mana? Yang pertama dia akan silap di sini. Dia baca wa ma yahya. Yang keduanya silap di mana? Silap di sini dia baca panjang. Sepatutnya pendeknya. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pendek je. Yang di sini. Dan yang kedua silapnya, yang seterusnya silapnya di sini. Okey, di sini dia baca panjang juga. Wa bidzalika umirtu wa ana awwal wa ana awwalul muslimin sepatutnya wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Terima kasih Masya. Ya? Dan bacaan sangat baik Masya. Cuma Masya perhatikan sini dan murid-murid lain juga perhatikan sini. Yang ni bukan minal muslimin. Bi awwalul muslimin. Yang ni baca pendek dan yang ni pun baca pendek. Okey, baik. Hanya sangat baik. Soalan yang kedua pula sama juga soalan yang kedua iaitu soalannya masih lagi ayat hafazan tapi soalannya berbunyi begini. Okay, anda sama juga tadi. Yang kedua dia biasanya dia akan ambil ayat hafazan kalau kita tempat tadi, yang ini dia ambil tingkatan 5. Yang ini tingkatan 5. Sila ulang dan sambung bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Jadi murid tadi kena ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada biasa adalah
Sebab permulaan ayat. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un, hingga akhir ayat. Begitu. Baik, seterusnya kita lihat pemarkahan dia. Pemarkahan dia begini. Keseluruhan ayat. Baca dengan ataupun hafaz dengan betul keseluruhan ayat, markah awak berada di sini. 11 hingga 15 markah. Bacaan secara tadwir. Jangan baca cepat sangat. Jangan baca lambat sangat. Kalau cepat sangat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya tidak menepati lah apa yang dikendaki oleh markah. Okay? Jangan lambat sangat. A'udhu billahi minash. 3 jam kat situ saja. Sedangkan masa dia nak 10 minit saja anak-anak semua. 10 minit saja. Okey, tidak lambat dan tidak cepat. Okey, baik, pemarkahan yang kedua iaitu baca ataupun hafaz dengan bertajwid. Okey, sama juga isti'azah, basmalah, qamariyah, alif lam qamariyah, alif syamsiyah, wajibul ghunnah, fawatil suwar, ma'silah, ma'lazim, semua ni barulah dapat markah sini. Jadi, markah dia 30, 15, atas hari 15, tambah sini 15, dapat markah penuh 30. Soalan pertama dapat 30, soalan kedua 30, bagi dua dapatlah 30 markah wajaran dia. Itu untuk hafazan ayat. Okey, hafazan ayat. Seterusnya kita lihat. Okey, dari segi tajwidnya ni lah. Baca tajwid semua tadi kan. Okey, kita bergerak pada yang ketiga iaitu hadis. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Anda dikendaki membaca hadis berikut. Contoh. Siapa lagi Masya? Kawan awak ada dalam ni. Siapa lagi? Seorang je. Masya je ada. Masya? Isma ada Ustaz. Okey, Isma. Silakan Isma. Isma. Oh, Isma. Kalau Isma tak ada, Masya lah. Boleh Masya? Masya? Oh, Masya. Boleh Ustaz. Okey, silakan Masya. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nibus sab'ah al-mubiqatil qalu ya Rasulullah wa man hunna qala al-syurkun billah wal sihru wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu malil yatim wa tawalli yawmal zahfi wa kazful muhsanati al mu'minati fa'ifalat. Allahu akbar. Muttafaqun alaih. Baca muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah Masya. Ya, bacaan yang baik. Ustaz doakan Masya berjaya dunia dan akhirat dan dapat ikhlas SPM nanti insyaAllah. Masya dekat tahun 5 kan SPM tahun ni? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Masya berjaya lah. Okay Masya. Yang pertama Masya dengar je. Okay, yang pertama An Abi Hurairah. Kalau kita baca An Abi Hurairah pendek-pendek, kita kena matikan hujung. An Abi Hurairah. Okay, An Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca qal ni, kita mati kena matikan hujung dia. Qal. Kita jangan baca qala. Masya eh. Okay, Masya baca macam baik ya, Masya. Qal. Baris mesti betul, baris. Okay, kemudian yang ni bukan ajtanibu, bukan ujtabinu, semua tu. Kita kena baca ijtanibu, Masya. Eh? Tapi bacaan awak tadi baik dah, Masya. Okay, ijtanibu, baris bawah. Ijtanibu sab'al mubiqat. Okay, kalau kita mati kat sini, jadi ta ni jadi mubiqat. Qalu, yang ni jangan pula baca qal. Qalu, yang ni kena baca qal. Okay, dia matikan. Qalu, ya Rasulullah, bukan lu, lah. Ya Rasulullah. Okay.
Ya Rasulullah, jadi nak nasihatkan anak-anak semua ni, awak dah kena baca dah ni. Yang bulan 10 nanti akan ujian ni, 20 markah. Tak mau hilang 20 markah ni. Okay, kemudian, wamahun. Jangan baca wamahun dah. Wamahun. Ha, gitu, matikan ujung. Wamahun. Qal. Bukan qala. Qal. Asyirku billah. Bukan asyarku. Bukan asyurku. Asyirku billah. Bukan syukur tu. Syuk, maksudnya syirik. Okay. Asyirku billah. Wassihr. Matikan hujung. Bukan wassiru. Wassihr. Wa qatlun nafsin lati harramallahu illa bilhaq. Wa aklur riba. Makan riba. Wa aklu malil yatim. Wa tawalli yawmaz zahf. Wa qadful muhsanatil mu'minati ghafilat. Ha, gitu. Ha, itu kaedah bacaan dia. Dan pemarkahan dia begini. Pemarkahan dia, kalau baca dengan betul, ya, membaca hadis dengan betul, jelas, menepati baris dan juga menepati makhraj huruf. Ya, kalau kita baca ijtanibus sab'al mubiqat, bacaannya mesti bunyi lahjah Arab. Okay, jangan pula baca an Abi Hurairah radhiyallahu, itu maknanya tidak lahjah Arab. Ha, jangan terikat-ikat, jangan terikut dengan ya insing mata kajing. Ha, yang tu piramdi. Itu bukan macam hadis yang betul. Baca hadis ijtanibus sab'al mubiqat. Ha, gitu. Itu baca baca intonasi yang baik. Ya, makhraj huruf yang betul. Barulah markah awak berada di sini. Okay. Bermakna 20 markah. Jadi ayat tadi baca tadi 50 markah, hafazan 30, hadis 20, dapatlah 100 markah. Jadi wajarannya 20%. Yang ni boleh bantu untuk kertas satu. Okay. Baik, kita pergi pada kertas satu pula. Okay. Selesai kertas satu. Ini antara ayat-ayat ataupun hadis ataupun hadis. Ini ayat yang perlu dibaca, yang perlu dihafaz. Yang pertama, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, hingga habis. Yang kedua, alladhina kana sa'yunum, ini merupakan ayat bacaan dan juga ayat hafazan. Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatun firdausi nuzula, sampai habis. Ini merupakan ayat bacaan dan juga ayat hafazan. Dan ayat bacaan. Ini ayat bacaan. Dia tak perlu hafaz ni tapi baca dengan betul. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tululu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Baca mesti begitu. Ya, ikut lahjah Arab dan betul di segi makhraj. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Kalau kita berhenti situ, ni waqaf imtida' pula. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ فَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Ha, begitu bacaan dia. Kemudian ayat apa lagi yang kena baca? فَدَخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Ayat apa lagi? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Kalau kena ayat ni, okey lah. Pendek. Kan? Atas rezeki masing-masing. Kemudian dia kata lima pula. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Merangkap ayat bacaan dan juga merangkap ayat hafazan. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. Ini sampai akhir ayat. Juga ayat bacaan dan juga ayat hafazan. Ini pun sama. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ fi salatihim khashi'un. Ayat bacaan dan juga merupakan ayat hafazan.
Ini ayat bacaan saja. Aja'antum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Soalan dah ada. Bocor dah pun soalan. Tinggal lagi nak baca, nak hafal saja. Baca je. Kan? Aku pun kata, saya tak pandai lah nak baca Quran. Okay. Ada kaedah mudah. Kaedahnya begini. Kaedahnya, minta kawan ataupun siapa-siapa yang boleh baca dengan baik, rakam bacaan tersebut. Dan awak rakam bangun pagi, dengar. Bangun pagi, dengar tengah hari, dengar petang, dengar seminggu, insyaAllah. Bukan saja boleh hafal baca dengan baik, boleh hafal ayat tersebut. Okay. Kemudian hadis. Hadis yang pertama iaitu ijtanibus sab'al mubiqat. Tadi macam Masya baca tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ijtanibus sab'al mubiqat. Ini tiga tempat. Okay. Hadis tiga tempat juga. La'an yahtatib ahadukum huzmatan ala zahri khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'a. Okay. Kemudian hadis dikatakan lima juga. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Al-imamu ra'i. Al-imamu ra'i. Kalau nak berhenti situ. Kalau nak sambung. Al-imamu ra'i wa mas'ul an ra'iyati. War-rajul ra'i. Apa? War-rajul ra'i fi ahlihi. Fi ahlihi. Wahuwa mas'ulun ar-ra'iyyati. Itu cara baca dia. Supaya nanti awak akan dapat markah penuh. Dan hadis yang terakhir. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adil wa syabun nasha fi ibarati rabbih. Gitu. Cara baca dia. Itu antara. Ya, antara bacaan-bacaan yang perlu dibaca oleh murid. Semua ayat dan juga hadis. Jadi kita pergi pada kertas satu. Okay, baik, sebelum saya pergi ke kertas satu, kita tengok dulu jika ada soalan. Jika ada, insyaAllah dipersilakan. Sat, jika ada silakan. Jika ada soalan. Tak ada soalan dari kawan-kawan? Ada Ustaz. Okey, ada. Silakan. Isma ada, Masya ada. Sekarang ni Ustaz. Boleh, insyaAllah. Okey, soalan pertama. Ramai yang tanya. Soalan berkaitan dengan kertas dulu tadi. Diorang tanya macam mana pelajar boleh dapat markah yang tinggi untuk kertas dua tu. Okey. Satu je soalan. Soalan lain? Okey, baik. Ustaz jawab soalan tadi. Macam mana nak dapat markah tinggi? Tadi Ustaz dah terangkan nak dapat markah tinggi untuk bacaan. Contoh baca tadi kan? Okay, bacaan alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Baca tu mesti baca dengan lancar, bertajwid dan juga fasih. Kalau baca al-ladhi baca tak dapat markah. Okay. Fi yang kata fi ghita'in 'an dhikri, dia pun baca fi'ita, tak dapat markah penuh lah. Sebutan mesti jelas. Tajwid jaga. Ya. Dan juga perkara-perkara yang berkaitan tu mestilah dibaca dengan betul. Okay. Terima kasih Masya. Ada soalan lain? Tak ada. Okay. Tak ada. Kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan kertas satu. Okay. Isma, nak tanya Isma. Isma? Ustaz. Ya. Isma, apa maksud rasuah? Rasuah tu kalau kita buat sesuatu macam kita suruh orang buat tapi ada bayaran. Ada bayaran ya? Okay, Isma. Kalau Isma jawab macam tu, kalau dalam periksa tak boleh jawab macam tu Isma. Kalau rasuah itu ada. Betul ni, S-U-R. Okay, Isma. Tapi tak apa Isma.
Isma telah jawab dengan baik. Masya, Masya, apa maksud rasuah Masya? Pemberian atau penerimaan yang disebab dengan bertujuan untuk kejahatan. Okey Isma. Okey, jawapan awak sangat baik Isma. Kalau kalau jawab macam tu dapat dua markah. Saya bagi markah penuh dua per dua. Terima kasih Masya, jawapan awak sangat baik. Masya Allah. Okey baik. Betul tapi dia jawab dia buku macam ni Isma. Itu Masya. Okey, pemberian atau suapan yang bertujuan membenarkan kepalsuan dan memalsukan kebenaran. Sampai situ baru dapat markah penuh lah. Tapi macam tadi pun dah dapat dah. InsyaAllah dah dapat markah penuh dah. Okay, baik. Terima kasih Masya. Dan terima kasih juga Isma. Isma kalau nak jawab nanti Isma kena, kena tepat Isma. Dia punya fakta tu mesti jelas. Isma eh. Okay, tahniah Isma dan tahniah pada Masya. Baik, kita pergi ke kertas satu ya. Kertas satu ni, okay, kertas satu ni dia ada, tadi dia sebut bahawa satu kita ada ayat. Okay, ayat Quran. Okay, yang pertama ayat ni, 1A ayat. Okay, 2B, contoh B tajwid. Jika ada eh, tajwid jika ada. Dan C ada hadis. Okay, yang ni pasti, yang ni pasti. Tajwid ni jika ada. Ya, yeah, jika ada. Maksudnya ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, tetapi kena belajar dan kena kena juga beri penekanan untuk tajwid. Okey, baik, ayat ni pasti sebab ada dalam dalam format, hadis ni pasti. Okey, kedudukan dia tak tak kisahlah dia berada di satu ke dua ke, tak kisah. Yang penting yang tu memang ada. Yang kedua. Yang kedua kita ada akidah Islamiah. Okey, akidah ni okay, contoh soalan akidah. Yang ni PMI, perkara yang membatalkan iman, tingkatan 4. Okay, dia akidah ni bermula dengan nama-nama Allah. Nama Allah Al-Muntaqim, nama Allah Al-Jabbar, tingkatan 4. Nama Allah Ar-Raqib, nama Allah Al-Syahid, tingkatan 5. Jadi dia panggil grouping dia, group. Jadi group ni, keempat-empat nama Allah ni kena ambil perhatian. Ya? Kena ambil perhatian dan dalam kalangan 4 ni, insyaAllah, dia kata insyaAllah. Mungkin ada sesuatu yang kita kena beri penekanan. Itu dari sudut akidah. Dari sudut ilmu fiqah pula. Ilmu fiqah dia mulakan dengan apa? Mulakan dengan haji dan umrah. Okay, haji dan umrah. Dan diikuti dengan sembelihan. Lepas tu apa ni? Korban dan akikah. Muamalah dalam Islam. Dan dia tutup dengan apa? Dia tutup dengan solat sunat duha dan juga solat sunat gerhana. Okay, solat sunat duha dan juga solat sunat gerhana dan diikuti tingkatan 5 solat sunat istikharah dan solat sunat tasbih. Jadi ni grup dia. Okay, grup solat ni kita ambil juga perhatian ataupun penekanan yang lebih terhadap salah satu daripada dua ataupun satu daripada topik tersebut. Okay, untuk tamadun sirah, okay, yang ni Muawiyah bin Abi Sufyan ni, Muawiyah ni dan Abu Abbas ni, mereka ni merupakan pemerintah. Muawiyah ni pemerintah bagi kerajaan Umayyah. Abu Abbas ni pemerintah daripada kerajaan Abbasiyah. Okey, baik. Yang ni pemerintah. Dia ada, kita ada lagi tokoh-tokoh, dia panggil tokoh keunggulan Islam. Okey, tokoh keunggulan Islam. Okey, siapa? Antaranya merekanya ialah yang pertama kita ada tingkatan 4 keunggulan, dia panggil tajuk dia keunggulan 4 mazhab. Okay, 4 mazhab ni siapa? Yang terdiri daripada siapa? Terdiri daripada Ahmad, Imam Ahmad Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik berada di sini. Dan tingkatan 5 kita ada 3 orang iaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Hasan Al-Banna dan yang ketiga Profesor Ahmad Ibrahim. Dan dalam kalangan keunggulan ni juga kena beri penekanan selain daripada tokoh-tokoh yang ada dalam kerajaan. Itu dari sudut tamadun Islam dan juga tokoh. Dan yang terakhir akhlak Islamiah. Akhlak Islamiah ni mungkin mudahlah bagi murid. Dia mula dengan apa? Dengan tiga tempat bersikap benar, menjauhkan kemunafikan. Lagi apa dia lagi? Orang sopiyah, ada lagi apa lagi, orang sakit, ya,
Sakit dan juga OKU ada tiga tempat. Tingkatan lima bermula dengan tawaduk, diikuti dengan istiqamah, diikuti dengan alam sekitar, diikuti dengan mazmumah. Ya, dan satu lagi khauf dan rajak, tingkatan empat. Okay, baik, itu adalah akhlak Islamiah. Baik, kita pergi pada yang umum dulu, iaitu dalam kata tugas. Setiap soalan, biasanya soalan dia kemukakan beberapa kata tugas ni yang rutin. Satu, nyatakan. Dua, jelaskan. Tiga, terangkan. Empat, kemukakan hujah bagi kebat. Dan akhir sekali biasanya kemukakan pandangan. Jarang-jarang sekali dalam pendidikan Islam ada cerakinkan. Jarang-jarang sekali. Ha, bagaimanakah ada? Okay, apa lagi? Huraikan pun ada. Okay, cuma yang rutinnya ginilah. Yang rutinnya nyatakan. Baik, nyatakan maksud. Okay, nyatakan maksud. Okay, bagaimana kaedah kita nak jawab nyatakan maksud? Ataupun apakah arti? Apakah pengertian? Jelaskan pengertian. Okay, antaranya satu contoh nyatakan maksud rasuah. Okay, lagi sekali rasuah. Masya, jumpa jawab lagi sekali Masya. Nyatakan maksud rasuah. Pemberian atau suapan yang disebabkan untuk membenarkan kepalsuan ataupun memalsukan kebenaran. Okey, baru dapat dua markah. Okey, dia punya jawapan tadi, Masya jawab, suapan. Okey, suapan atau pemberian. Pemberian yang bertujuan. Bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Okey, membenarkan kepalsuan. Jadi bagaimana kita nak tahu markah dapat markah penuh? Dua per dua. Kalau jawapan awak, jawapan calon, murid-murid semua, kalau jawapan awak sampai sini, baru dapat satu markah. Okay, jawapannya mestilah sampai di hujungnya, sampai membenarkan kepalsuan. Barulah dapat markah penuh 2 per 2. Nah, itu kaedahnya nak menjawab soalan yang berkaitan dengan pengertian. Baik, selesai pengertian. Okay, ada soalan sebelum kita pergi kepada faktor, kita padam dulu pengertian. Biar dia duduk dalam dulu. Masuk dalam kubur kejap. Maksud. Okey, ada lagi yang nak tanya tentang soalan ni? Okay, kita bagi kepada faktor. Okey, faktor. Nak menjawab soalan faktor, sama juga tadi rasuah kan. Jelaskan dua faktor rasuah. Ataupun terangkan dua faktor rasuah. Kalau faktor, dia punya formula dia, kalau ikut dalam modul Gemilang, kemungkinan anak-anak semua ada buka buku Gemilang, boleh buka muka surat antara muka surat 9, 10, 11, 12 gitulah. Nah, di antaranya faktor, dia punya formula dia ialah, formula dia ialah IKT. IKT, eh? Apa maksud IKT? Okay, IKT bermaksud iman yang lemah, kurang didikan agama, terpengaruh dengan rakan yang tidak baik. Okay, contoh IKT ni. Faktor. Okay, jelaskan dua faktor syirik. Iman yang lemah, I. Iman yang lemah kerana apa? Kerana sering melakukan maksiat. Sambung lagi. Kena sambung panjanglah supaya kalau markah kalau soalan terangkan mesti kena sambung lagi. Sebab dia ada kata tu kita ada huraian ringkas. Iman yang lemah kerana kerana apa? Kerana sering melakukan maksiat. Okey, kurang didikan agama kerana diabaikan oleh ibu bapa. Terpengaruh dengan persekitaran menyebabkan seseorang itu menjadi berkelakuan buruk. Itu contoh. Okey, Masya. Masya? Ya, cikgu. Okey, ni saya nak tanya ni. Jelaskan dua faktor berlakunya syirik dalam masyarakat. Dua faktor berlakunya syirik dalam masyarakat adalah iman yang lemah kerana terlalu percaya kepada
bantuan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kurang didikan agama kerana ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang pendidikan anak-anak semasa kecil. Okey. Yang ketiga. Akhir sekali, terpengaruh dengan persekitaran atau rakan sebaya kerana Okey. Putus eh. Baik. Masya. Okey, Masya jawab tadi iman yang lemah. Okey, apabila awak jawab iman yang lemah, untuk menjawab soalan yang KBKK begini, contoh, awak tak perlu lagi selain itu. Okey, selain itu tak perlu lagi, awak dash saja. Contoh. Okey, contoh awak dash saja di sini kan. Ada saja iman yang lemah. Kerana sering melakukan maksiat. Kurang didikan agama. Tak payah lagi selain itu, akhir sekali, isi saya yang ke-25 contoh. Tak mau. Okey, yang ni kita nak dash je. Sebab yang ni KBKK, jawapan masih lagi dalam bentuk poin. Okey, mulakan dengan pendahuluan. Pendahuluan. Dua faktor syirik. Okey, nokta bertindih. Jawablah. Gitu. Okey, jawapan yang sangat-sangat baik. Okey, baik seterusnya. Kita pergi kepada dah selesai faktor. Selesai faktor, maka kita pergi kepada kesan. Okey, faktor masuk kubur kejap. Betul. Kejap faktor. Dalam tu kita nak teruskan yang lain dulu. Okey, waktu dah masuk dalam kubur kejap. Okey, kita terus kepada kesan. Okey, jelaskan dua kesan rasuah. Okey, jelaskan dua kesan syirik. Terangkan dua kesan rasuah, terangkan dua kesan syirik, kesan zina, kesan musahaqah, kesan apa ni, sumbang mahram. Okey, apa kesan dia? Kita lihat kesan dia ialah ingat, kalau kesan buruk, dia ada kesan ni, ada kesan baik dan kesan buruk. Okay, kalau kesan baik, okay, kesan baik sajimar. Okay, kesan baik sajimar. Kesan baik sajimar. Ingat betul-betul. Kesan baik dan ada kesan buruk. Okay, kalau kesan baik, okay, kalau kesan baik, dia panggil sajimar. Kesan buruk benjimar. Okay, kesan benjimar tu apa? Kesan rasuah, benjimar. Ben itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baik, sa tu disayangi oleh Allah. Okay, tak benjimar tadi ya. Benjimar tu apa? Benjimar ni yang pertama, iaitu ben tu dibenci Allah. Benjimar. Ben tu apa? Ben dibenci Allah. Dibenci Allah. Ji apa? Ji jiwa tidak tenang. Ini kesan rasuah tadi lah. Jiwa tidak tenang. Marwah dipandang rendah oleh orang lain. Okay, anak-anak semua ataupun murid-murid semua boleh rujuk. Ya, boleh rujuk di buku ataupun modul gemilang. Yang mungkin semua dah ada kot. Kemungkinan lah. Kalau tak ada tak apalah. Rujuklah buku mana-mana yang sesuai. Untuk kesan baik. Ya, kesan baik contoh kesan tawaduk, kesan istiqamah, sajimar. Sajimar. Apa maksud sajimar? Sa, disayangi Allah. Tadi benjimar, dibenci Allah. Ji, jiwa tenang. Yang tadi jiwa tidak tenang. Mar, marwah dipandang tinggi oleh orang lain. Itu beza di antara kesan baik dan kesan buruk. Okay, baik, selesai. Kesan, kita pergi kepada cara mengatasi. Okay, kesan ni masuk kubur dulu kejap. Saya dalam kubur kejap. Sabar dalam tu. Okay. Kalau malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Jawablah kamu dengan sebaik-baiknya. Okay. Dua cara mengatasi. Jelaskan dua cara mengatasi. Terangkan dua cara mengatasi. Okay. Cara mengatasi untuk diri sendiri, dia panggil diri sendiri. Bagaimana? Terangkan dua cara mengatasi diri anda. Terangkan dua cara anda mengatasi masalah rasuah. Diri dia punya formula dia THB. Apa maksud THB? THB ialah tingkatkan amalan. Okay, THB itu apa? Tingkatkan amalan. Okay, ini THB.
T itu apa? T, tingkatkan amalan dengan amalan fardu dan sunat. H, hadir majlis ilmu dengan guru yang bertaulah. B, bergaul dengan orang yang soleh. Okey, Misha. Okey, Misha, Misha pula seorang ni siapa? Lupa dah nama tadi. Marsha, Ustaz. Masya, seorang-seorang lagi. Kawan-kawan awak, Masya. Siapa Masya kawan tadi? Apa nama lupa dah? Isma. Isma, cuba jawab tu. Bagaimana cara anda mengatasi masalah rasuah? Ada kat skrin tu ha. T. Cepat. Tak dapat eh? Dapat. Isma. Mungkin Isma ada masalah mikrofon kot. Silakan Masya. Isma terkeluar. Terkeluar Ustaz. Terkeluar. Okey, Masya. Silakan Masya. Antara cara untuk mengatasi gejala rasuah adalah dengan meningkatkan amal kebaikan seperti amal soleh seperti solat dan berzakat. Selain itu menghadiri majlis ilmu untuk Masya, selepas awak dah jawab poin satu, tak payah lagi selain itu. Okey, untuk jawapan sebenar nanti tak perlu lagi selain itu, selanjutnya tak perlu lagi. Akhir sekali tak payah lagi. Okay, yang kedua. Yang kedua, menghadiri majlis ilmu untuk menambah ilmu agama. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang soleh agar terpengaruh dengan kebaikan yang mereka lakukan. Okey, baik. Tepat sekali Masya. Okey, jawapannya sangat baik. Ingat dia punya formula THB, tabung haji berhad. Tabung haji berhad. Untuk orang lain, contoh. Rakan anda terlibat dengan rasuah, rakan anda terlibat dengan syirik sihir yang buruk-buruk tu, dia punya formula dia NLA, nasi lauk ayam. Okay, nasi lauk ayam tu apa? Nasi lauk ayam ialah N, nasihat. Okay, nasihat yang baik kepada rakan anda. L, lapor kepada pihak berkuasa. Dan juga A, ajak rakan bertaubat ataupun ajak mereka menghadiri majlis ilmu. Begitu. Okay, itu cara mengatasi. Okay, baik, kita pergi pada soalan satu dulu. Okay, soalan satu untuk kertas satu ini iaitu berkaitan dengan ayat Quran. Okay, baik, sebelum kita meneruskan soalan satu, kita buka soalan dululah jika ada. Ada soalan tak? Okey, tak apa. Memang hujan. Memang sini pun hujan eh. Okey, saya minta maaf cikgu. Skrin saya stuck. Tak boleh tekan. Tak apa. Isma, tak apa. Okey, sini pun agak. Nur Fazana, saya. Okey, Fazana. Ustaz, kalau tiada huraian masih dapat markah ke? Masih dapat markah tapi satu je. Kalau dua dapat satulah. Okey, terima kasih Fazana. Okey. Okey, kita take file sekejap. Kita sambung. Okey, baik, sila. Sembilan suku. Banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang.
Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Nampaknya kawasan kita macam lebat hari ni Ustaz eh. Harap-harap apa kelas kita ada lagi berapa minit bersiaran ni. InsyaAllah tak ada apa-apa cabaran lain lah selain cuaca ni. Kita tunggu Ustaz Muhammad Amri masuk sekejap lagi. Ustaz sedang apa mungkin ambil masa sekejap lah rehat. Sembilan suku sama masuk dekat sekejap. Sembilan suku eh. So kita ada 3 minit tak lagi lah. Soalan tu memang tu je. Setakat ni yang pelajar naik kan cuma ni je lah soalannya. Tapi Ustaz dah nak masuk tu. Ustaz dah tengah ready tu. Nanti minta Ustaz respon. Okay Ustaz Ustaz dah ready. Saya naik kan. So far kan berjalan lancar kan eh? InsyaAllah. Ni ada juga daripada pelajar daripada sekolah di Jasin. SMK Datuk Bendahara Jasin tu hadir ni. Mungkin dah dikongsikan agaknya kan. Okey, terima kasih. Boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Ustaz dah ready to say next, Ustaz. Okey, saya ada soalan. Kalau soalan pi, perlu jawab soalannya dulu baru letak jawapan seperti jawab kertas bahasa Melayu atau kita boleh direct je tulis jawapan terus dalam poin. Okey, untuk pendidikan Islam soalan kalau soalan KBKK. KBKK maksudnya kemahiran berfikir kreatif dan kreatif tu, kita boleh jawab terus dalam bentuk poin. Mulakan dengan pendahuluan lah. Contoh dua ciri ataupun dua faktor rasuah nokta bertindih barulah poin. Tak payah selain itu, tak payah terus dengan selanjutnya, tak payah. Okey. Dia tak sama dengan BM tak sama. Melainkan soalan yang berkaitan dengan terminologi ataupun soalan yang berkaitan dengan pengertian, maksud yang tu kena jawab dalam bentuk ayat lengkap untuk terminologi lah, untuk pengertian. Okay, baik, soalan lain jika ada. Okay, Ustazah Latifah, Puan Latifah. Ustaz, ramai pelajar jawab dalam bentuk esei bukan bentuk fakta. Okay, kita bentuk esei kita tak nak bentuk esei hanya boleh jawab untuk terminologi dan juga kebat. Tetapi kalaulah murid jawab juga, memang ramai menjawab dalam esei, memang ramai walaupun jawab dalam bentuk esei tidaklah dipotong markah, tetapi kita kena ingat kita menjawab ni dipanggil istilah membeli jiwa pemeriksa. Kita beli jiwa pemeriksa. Kalau pemeriksa memudah, kalau calon murid memudahkan pemeriksa, pemeriksa akan memudahkan calon, insyaAllah. Jadi mohon anak-anak semua, murid-murid semua jawab dalam bentuk poin untuk soalan KBKK. Kalau soalan kebat dan juga soalan pengertian, barulah jawab dalam bentuk ayat yang okay. Soalan lain jika ada. Okay, tadi kan Ustaz ada beritahu tadi jawapan tak perlu letak penanda wacana, terus saja dengan tanda. Kalau letak juga tanda wacana, ada menjejaskan markah ke? Okey, wacana. Rasa tak sebut lagi wacana tadi. Okey, baik. Okey, penanda wacana bukan penanda wacana sebenarnya tadi. Saya sebut tadi mungkin kata hubung kot, kata hubung. Okey, kata hubung maksudnya gini. Okey, soalan terangkan. Kata saya sebut tadi soalan terangkan. Kita ambil contoh-contoh menjawab soalan pengajaran ayat lah. Kita hendaklah solat dengan khusyuk. Supaya itu penyambung, kata sambung ya, kata penyambung untuk menyambung ayat kita meneruskan huraian tersebut. Okay, kita hendaklah solat dengan khusyuk agar ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk penanda wacana ni khusus untuk kebat lah. Saya sebagai penanda wacana kebat contoh. Okey, hujah saya kita bagi isi hal demikian. Itu penanda wacana. Hal demikian jangan guna selanjutnya ataupun selain itu untuk kebat. Ini kita akan perhalusi,
kita akan tekankan pada soalan kebat nanti. Kita sampai di situ juga nanti insyaAllah. Okey, soalan lain jika ada. Okey, maksudnya kalau soalan fakta je, jawab dalam poin. Okey, soalan fakta je, betul. Soalan fakta dan juga kemungkinan. Ini kita tak pasti. Kemungkinan ada soalan yang berkaitan dengan asbabun nuzul, sebab turun ayat. Terlihat soalan aja'antum siqayatul hajj. Ya. Apa ni yang berkaitan dengan fiqh al-awlawiyat. Kalau ada soalan sebab turun ayat pun boleh, pun jawab dalam bentuk poin. Walaupun kita tak pasti ada ke tak ada. Sebab sebelum ni untuk poin ni memang jarang-jarang, memang tak pernah berlaku lah, tak pernah ada lah. InsyaAllah kalau ada, gitulah jawapannya. Kalau soalan kebat seperti minta pendapat, baru buat dalam bentuk esei kan? Ya, betul. Ya, buat dalam bentuk esei dan dalam bentuk ayat satu perenggan. Okey, nanti kita akan sampai ke situ nanti insyaAllah. Okey, baik. Soalan daripada Ustazah Nasifah. Asbabun nuzul kena baca. Ya, betul. Kena baca. Okay, kena baca sebab apa? Sebab kita punya cakupan konteks, dia ada dua sumber je. Satu buku-buku teks dan satu lagi di SKP. Jadi kalau dah ada dalam buku teks semua yang ada dalam tu, boleh dipetik sebagai soalan termasuk spektrum ilmu. Okey, baik. Kebat dalam bentuk esei 4 lapis. Okey, 4 lapis, 3 lapis tak kisah. Ya, tidak terikat pada 3 lapis ataupun 4 lapis, 3 titik, 4 titik, tak kisah. Ya, asalkan ada isi, huraian, ada huraian lengkap dan ada juga kesimpulan. Pun begitu, kesimpulan tu boleh ambil di mana-mana. Kalau calon jawab panjang sangat, kita boleh cari di mana boleh kita petik sebagai kesimpulan. Okey, terima kasih Ustazah. Okay, kita sambung eh. InsyaAllah nanti kita akan jawab soalan dalam sesi berikutnya. Kita pergi pada soalan satu dulu. Soalan satu, ayat Al-Quran kita ada larangan rasuah. Kita ada larangan rasuah, memahami sunnatullah, larangan bersenda agama. Itu antara antara topik-topik yang berkaitan dengan soalan satu ini. Okey, saya nak pergi soalan satu dulu. Alladzi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Faham betul-betul ayat ni. Okey, contoh soalan gini. Contoh soalan dia bagi ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Awak boleh faham betul ayat-ayat ini, awak boleh jawab soalan dengan baik nanti insya-Allah. Yang pertama awak kena faham, jangan kamu makan harta. Jangan kamu makan harta dalam kalangan kamu bil batil. Apa maksud bil batil? Bil batil bermaksud dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Okay. Waktu dulu biha ila hukam. Okay. Ayat susnya kata, waktu dulu biha ila hukam dan kamu membayar, menyogok. Ataupun kamu memberi makan kepada burung-burung supaya kamu dapat tangkap burung-burung tersebut. Itu istilah bahasa Arab lah. Kamu bayar kepada hakim supaya apa? Supaya kamu makan. Supaya kamu dapat makan harta tersebut dengan cara apa? Dengan cara dosa. Ini dengan cara dosa. Bil ithm. Wa antum. Sedangkan kamu mengetahui itu adalah dosa. Okay, faham betul-betul ayat ni? Kalau dah ayat ni keluar begini, okay, dia akan sertakan. Dia tak bagi terjemahan ayat. Tapi dia akan sertakan dengan ni. Ayat di atas menerangkan larangan perbuatan rasuah. Jadi penerangan ini, okay, penerangan ini awak boleh ambil sebagai pengajaran ayat. Nak jawab pengajaran ayat. Contoh, okay, contoh rasuah, bulatkan rasuah. Okay, di sini, awak boleh jawab pengajaran ayat. Kalau pengajaran ayat, kita mulakan kita hendaklah. Okay, kita hendaklah menjauhi perbuatan rasuah agar hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita rasuah, kita hendaklah mengamalkan. Okey, mulakan dengan kita hendaklah. Semua jawapan mulakan dengan kita hendaklah. Tak payah nak campur-campur dengan kita wajiblah, kita haruslah. Dengan hanya satu kaedah itu saja, kita hendaklah. Sebab apa? Sebab kalau kita jawab, kita wajiblah membaca Al-Quran dengan istiqamah supaya hidup kita berkat. Salah. Sebab apa? Baca Quran itu tidak wajib. Sama juga kalau kita jawab, kita haruslah mengeluarkan zakat. Salah jawapan itu. Sebab zakat itu bukan harus, wajib. Lebih selamat kita guna kita hendaklah.
kita hendaklah ya berusaha mencari rezeki yang halal agar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak semua, murid-murid semua perhatikan, di sini adalah memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk kita cari isi bagi jawapan pengajaran ayat. Okey, baik, saya ulang balik lagi sekali ayat ni. Faham betul-betul, jangan kamu makan harta dalam kalangan kamu bil batil, dengan cara yang batil. Okay, dengan cara yang salah. Waktu dulu biha ila hukam. Okey, di sini kamu kena faham. Okey, di sinilah terletaknya rasuah. Bayar kepada hakim-hakim, apa kesalahan lain selain pada rasuah? Mencuri, merompak, ni menyalahgunakan kuasa ni, hakim ni. Menyalahgunakan kuasa. Itu antara kesalahan-kesalahan yang lain selain daripada rasuah. Okay, kita pergi kepada ayat yang kedua. Okay, ayat yang kedua iaitu yang berkaitan dengan qad khalat min qablikum sunanun fasiru. Yang ini berkaitan dengan sunnatullah. Okay, faham betul ayat-ayat ni. Okay, yang pertama kena faham sunanun. Apa sunanun? Sunnatullah. Apa maksud sunnatullah? Sunnatullah ialah sistem atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiada siapa yang boleh menentukan ataupun dia punya jawapan lengkapnya begini. Sunnatullah ialah sistem peraturan terhadap, okey, katalah jawapan awak sistem dan peraturan sampai sini baru dapat satu markah. Dia kena sampai sini barulah dapat markah penuh. Yang ditetapkan oleh Allah dan tidak siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Itu maksud sunnatullah. Ya, apa kesan? Ya, kesan yang lain, apa perbahasan ayat ini? Okay, tengok betul-betul ayat ini. Ayat ini dia kata qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardh. Okay, selain daripada kenyataan soalan tadi, awak juga boleh cari dalam ni sebagai nak cuba buat pengajaran ayat. Fasiru fil ardh. Maka mengembaralah di atas muka bumi ini. Boleh jawab. Dia ada pengajaran ayat. Kita hendaklah satu meyakini sunnatullah. Supaya hidup kita aman. Baik, bahagia. Fasiru fil'al. Kita hendaklah mengembara di atas muka bumi ini. Untuk ya, untuk mencari keredaannya. Untuk mencari keberkatannya. Itu dia punya perbahasan tentang ayat. Wala tahinu. Kalau dia garis di bawah ni perkataan ni. Wala tahinu wala tahzanu, apa maksudnya? Maksudnya jangan kamu lemah, jangan kamu sedih. Begitu. Itu untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan ayat sunnatullah, memahami sunnatullah. Okey, baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya iaitu tingkatan 5. Okey, tingkatan 5, qad aflahal mu'minun. Faham betul ayat, faham betul ayat-ayat ni, awak akan faham dan boleh jawab dengan baik nanti insyaAllah. Okey, tengok betul-betul eh. Qad aflaha mu'min, ayatnya berkaitan dengan ciri-ciri mukmin yang berjaya. Baik, yang pertama iaitu al-mu'min, orang yang beriman. Yang kedua, solatihim khashi'un, solat dengan khusyuk. Yang ketiga, anil lagwi mu'ridun, mereka meninggalkan perkara sia-sia. Yang keempatnya ialah lizakati fa'idun, mereka mengeluarkan zakat. Yang seterusnya lifurujihim hafizun, dan yang ke enam liamanatihim wa'ahdihim ra'un, dan yang ketujuhnya ialah ala salawatihim yuhafizun. Tengok betul-betul eh, murid-murid semua, ini adalah tujuh perkara ataupun ciri-ciri mukmin berjaya. Di bawahnya dia akan beritahu lah. Okey, ayat di atas menjelaskan bahawa ciri-ciri mukmin berjaya ialah orang yang solat dengan khusyuk contoh. Okay, apakah solat dengan khusyuk? Apakah nyatakan maksud solat dengan khusyuk contoh. Okey, baik. Kalau diminta soalan, siapakah jelaskan dua ciri mukmin berjaya? Kalau dua ciri mukmin berjaya, awak dah boleh jawab ni. Ni, satu, orang yang beriman. Dua, orang yang solat dengan khusyuk. Tiga, orang yang meninggalkan sia-sia. Empat, orang yang mengeluarkan zakat. Lima, orang yang menjaga maruah. Enam, orang yang menjaga amanah dan menunaikan janji. Tujuh, orang yang menjaga solat. Baik, katalah ayat ini diberi separuh. Okay, separuh.
Biasanya kalau panjang dia bagi separuh. Okay, contoh ayat ke atas saja. Ayat di atas saja sampai sini contoh. Sampai sampai atas saja. Okay, kita padam yang ini dulu. Okay, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia pun soalan. Okay, nyatakan ataupun jelaskan dua ciri-ciri orang yang berjaya. Jawapan awak hanya perlu ataupun merujuk kepada ini saja. Orang yang beriman, orang yang solat dan khusyuk, orang yang meninggalkan sisir, orang yang melakukan zakat dan orang yang jaga maruah. Jangan ambil yang bawah ni. Kalau ambil yang bawah ni salah. Itu sebab dia kata berdasarkan ayat. Okay. Kalau ayat perbahasan berkaitan dengan lifuru jihim hafizun, orang yang menjaga maruah. Dalam ayat ni ataupun dalam petikan ini dia tanya, apakah maksud zina? Okay, zina jadi tiga perkara perbahasan berkaitan dengan ayat itu, iaitu yang pertama, maksud zina ialah persetubuhan haram. Mesti ada perkataan haram ni. Okay, persetubuhan haram untuk zina. Sama juga dengan sumbang mahram. Persetubuhan haram yang diharamkan berkahwin. Itu sumbang mahram. Yang ni tanpa nikah. Okay, tanpa nikah yang sah. Barulah dapat markah penuh. 2/2. Kalau seks luar tabi'i, apa maksudnya? Juga persetubuhan haram yang mana perhuraian dia ialah dengan cara bertentangan dengan tabiat manusia. Itu kalau perbahasan ayat berkaitan dengan lifuru jihim hafizun. Baik, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ialah aja'altum siqayatal hajj. Baik, ayat ni yang berkaitan dengan memahami apa ni keutamaan dalam tindakan. Kalau memahami ayat ini, kena perhatikan, kena perjelaskan, kena perhalusi berkaitan dengan siqayah al-hajj. Okay, kemudian, imaratal masjidil haram dan jihad fi sabilillah. Okay, jihad fi sabilillah. Okay, ketika sahabat berbincang, selepas pembukaan kota Mekah, mereka bincanglah, bincang-bincang nak utamakan yang mana ni. Nak utamakan pergi, nak utama pergi minum orang buat haji ke, ataupun imarah masjidil haram ke, atau jihad fisabilillah pun. Sayyidina Umar mendengar ya perbualan mereka itu, lalu mengadu Rasulullah dan turunlah ayat itu. Itu untuk menjawab soalan asbabun nuzul. Okay, asbab nuzul. Okay, sebab turun ayat. Okay, sebab turun ayat. Kita ambil satu contoh sebab turun ayat. Okay, menurut Nu'man bin Bashir, ni dia punya dalam buku teks begini. Kalau nak jawab, periksa jika ada lah. Jika ada. Kalau jawab periksa, tulis je lah. Sebab turun ayat. Okay, sebab turun ayat. Okay, nokta bertindih. Dash. Okay, boleh mulakan dengan sahabat berbincang. Ya. Sahabat Rasulullah berbincang tentang keutamaan. Antara memberi minum, okay, sahabat berbincang, memberi minum, apa lagi? Kemudian imarah Masjidil Haram, apa lagi? Jihad fi sabilillah. Bawah ni, Sayyidina Umar mendengar perbualan sahabat dan mengadu kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat ini. Ini asbabun nuzul. Begitu. Okay. Baik. Ada soalan sebelum kita pergi ke seterusnya, iaitu soalan yang kedua. Ada soalan tak? Okey, jika tak ada soalan, kita pergi berkaitan dengan hadis. Ya, yeah, berkaitan dengan hadis. Okey, saya minum air kejap . Bismillah. Okey, baik. Kita sambung perbincangan, perbahasan kita. Hadis yang pertama, kita pergi dulu. Hadis yang pertama iaitu ijtanibus sab'al mubiqat. Dia ada empat hadis ya. Yang ini tentang empat. Lima. Baik, hadis yang pertama ijtanibus sab'al mubiqat. Faham betul-betul hadis ni, awak akan dapat jawab dengan baik. Untuk menjawab soalan pengajaran, hadis dah dapat kat sini. Menjelaskan dosa-dosa besar.
okay, dosa-dosa besar. Okay, ambil pulatkan dia apa jawab? Kita hendaklah menjauhi perbuatan dosa besar agar hidup dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa macam-macam ada perkataan syirik dalam ikan syirik. Syirik sama dengan Melayu kan syirik. Kita hendaklah menjauhi perbuatan syirik agar apa? Agar hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi perkataan yang ada dalam tu? Syirik, sihir, semua tu kita hendaklah menjauhi perbuatan syirik agar hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi kata lain? Ya, membunuh, kita hendaklah menjauhi perbuatan membunuh agar kita negara kita aman. Itu contoh. Contoh nak menjawab soalan pengajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Hadis ini berbincang tentang apa? Dia berbincang tentang tengok betul-betul satu persatu ni. Yang pertama okey, yang pertama apa? Syirik. Ni an Abi daripada Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Okay, Nabi kata apa? Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah tujuh perkara yang merosakkan. Qalu, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma hun, apa tu? Qal, Nabi jawab apa? Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh manusia dengan cara yang haram. Yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ya, bukan makan harta anak Muhammad yatim. Muhammad yatim tu nama orang. Ni anak yatim, anak yang kematian bapa. Baik, seterusnya yang terakhir, yang seterusnya iaitu wa tawalli yaumazah, lari dari medan perang. Dan yang terakhirnya ialah ni wa qadful muhsanat al mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan baik berzina. Okey, kalau faham betul-betul hadis ini, datang soalan macam mana sekalipun awak boleh jawab dengan baik insya-Allah. Okey, baik, hadis yang kedua iaitu hadis tingkatan 5, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Okey, hadis ni pun sama juga. Ya. Perhatikan kepada beberapa topik perbahasan dia. Kalau di sini dia dah bagi sini kan, hadis di atas menerangkan kewajipan tanggungjawab setiap Muslim, tak ada. Awak tengok, macam tak ada je ni nak jawab untuk pengajaran ayat. Ha. Kalau tak ada, boleh cari mana-mana yang ada dalam hadis. Mana cari ni? Samit tu Rasulullah yaku kullukum ra. Cari al-imamu ra'in. Okay, awak pun imam. Okay, imam ni sama dengan pemimpin ni. Okay, pemimpin. Sebab dia berkaitan dengan pemimpin. Kemudian warrajulu, boleh faham ni, warrajulu, lelaki, suami. Okay, wal mar'ah, okay, ini isteri ni. Wal khadim, khadam, kan apa ni dalam cerita perempuan, khadam ya khadam, pekerja. Wal khadim termasuk pekerja. Jadi ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hadis. Faham hadis ini, awak akan dapat jawab dengan baik. Okay, siapa yang perlu melaksanakan tanggungjawab mereka? Yang pertama al-imamu. Al-imamu di sini bermaksud pemimpin. Tak kira kamu ada pemimpin sebagai pemimpin di taman, pemimpin negeri, peringkat negara, peringkat antarabangsa, pemimpin, selagi kamu nama pemimpin, kamu dipersoalkan. Ya, ke atas atas pimpinan kamu. War rajulu, suami. Okay, wal mar'ah, isteri. Kemudian wal khadim, pekerja. Jadi mereka ini semuanya dipertanggungjawabkan, termasuklah anak-anak juga dipertanggungjawabkan di atas kepimpinan mereka. Ini maksudnya yang perlu diperhalusi, yang perlu dipelajari dalam hadis ini. Apa dia contoh-contoh soalan? Contoh-contoh soalan nyatakan dua tanggungjawab setiap individu. Okay, dua tanggungjawab setiap individu. Individu yang mana? Ya, setiap individu termasuklah lelaki, pemimpin, semua tu. Okay, contoh pemimpin. Okay, siapa lagi? Suami,
isteri, pekerja, anak-anak itu semua tu dipertanggungjawabkan. Okey, baik. Okey, saya lupa nak sebut tadi bahawa dalam topik yang berkaitan dengan dengan aja'altum siqayah tadi. Aja'altum siqayah tadi, awak juga perlu memahami perkara yang berkaitan dengan dengan fiqh al-awlawiyat. Okey, supaya nanti tak tertinggal. Saya takut tertinggal. Kesian awak nanti. Okey, fiqh al-awlawiyat iaitu apa maksud fiqh al-awlawiyat? Fiqh al-awlawiyat ni ialah apa tadi? Okey, apa maksud fiqh al-awlawiyat? Kena faham ayat ni berkaitan dengan keutamaan. Ya, mengutamakan yang perlu. Ya, mengutamakan yang penting dalam konsep ataupun dalam perkara yang berkaitan dengan syariat. Okey, baik. Itu maksud fiqh al-awlawiyat berdasarkan prinsip syarak. Maksudnya ialah mengutamakan perkara yang sepatutnya, ya, didahulukan berdasarkan prinsip syarak. Baik, hadis kita dah selesai tadi, hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Kita pergi kepada soalan nombor dua. Okey, soalan nombor dua. Okey, sebelum pergi soalan nombor dua, kita tengok pula jika ada soalan. Jika ada soalan, silakan. Soalan. Ada soalan tak? Assalamualaikum. Masih ada soalan? Kawan-kawan. Tak ada. Kawan-kawan ada soalan tak? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Dekat ruangan chat pun saya tengok tak ada. Okey. Anda rasa Ustaz boleh teruskan, Ustaz? Okey, terus eh. Okey, baik. Kita teruskan soalan nombor dua. Okey, soalan nombor dua iaitu perkara akidah Islamiah. Okay, ini akidah Islamah. Kita ada apa ni? Kita ada Al-Muntaqim Al-Jabbar. Perkara yang membatalkan iman. Dan satu lagi titik empat, ajaran sesat. Okay, ajaran sesat. Al-Syahid Al-Raqib. Tingkatan lima dan akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Di dalam ni ada Syiah, ada Khawarij dan juga ada Mu'tazilah. Itu akidah. Tengok yang pertama dulu. Okay, ini adalah topik-topik ni lah yang perlu dipelajari. Tingkatan empat, mudah je, pendek je. Al-Muntaqim Al-Jabbar, batalkan iman, ajaran sesat. Al-Raqib Al-Syahid, kemudian akidah Islam Al-Jamaah. Okey, dia punya perbahasan pendek-pendek saja. Kita ambil satu contoh, ya, iaitu perkara yang nama-nama Allah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Muntaqim Al-Jabbar Al-Raqib Al-Syahid. Jadi yang ni, okay, yang ni kena apa ni, kena mendalami ataupun kita tekankan salah satu daripada dua ataupun dua dalam Al-Muntaqim. Apa maksud Al-Muntaqim? Al-Jabbar. Al-Muntaqim, ingat formula dia MP, Allah Maha Pembalas. Jabbar, Allah Maha Perkasa, ya. Balas, perkasa, Al-Syahid, saksi, Al-Raqib, mengawasi, awas. Al-Raqib, awas. Nanti bolehlah ya, murid-murid buat short form ke untuk memudahkan dalam pembelajaran. Ini antara contoh-contoh soalan. Nyatakan maksud nama Allah Al-Muntaqim. Jelaskan kefahaman beriman dengan nama Allah Al-Muntaqim. Okay. Yang ni adalah nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Okay. Apa maksudnya? Allah Maha Pembalas dan menimpakan azab ke atas orang yang melampaui batas. Jadi jawapan tu mesti sampai situ. Barulah markah awak dapat markah penuh. Okay, selain daripada Al-Muntaqim, Al-Jabbar. Okay, apa maksud nama Allah Al-Jabbar? Al-Jabbar ialah Allah Maha Perkasa. Yang ni dalam Al-Muntaqim juga dia ada apa ni, kefahaman. Jelaskan dua kefahaman. Allah Maha Al-Muntaqim. Ya, Allah Maha Pembalas. Kefahamannya, jawapan awak mesti ada. Allah memberikan pembalasan dengan sesenangnya terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Balas. Balas tu ya, balas. Okey, balas dan
balas terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Yang lain seperti membalas orang yang menolak hadis, menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu adalah antara perkara yang berkaitan dengan kefahaman Allah Al-Muttaqin. Okey, dan juga di dalamnya ada berkaitan dengan peristiwa Ad-Dukhan. Okey, baik, itu adalah Allah Maha Pembalas dan juga Allah Maha Perkasa. Baik, perkara yang membatalkan iman. Perkara yang membatalkan iman ni, okay, kalau ditanya, ada tak dalil? Ini dalil yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan iman. Okay, kalau ada soalan, kalau nak hafal, mungkin kalau yang lelaki mungkin biasa dengar ya, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Okay, kalau lah ada juga, macam mana? Terpulang lawak. Kalau setidak-tidaknya boleh tahu pengertian pun okey dah kot. Okay, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan seorang yang Muslim. Itu perkara yang membatalkan iman. Faham tiga-tiga perkara ni. Ya, tiga konsep, tiga bentuk perkara yang membatalkan iman. Okay. Antaranya ialah yang pertama intikad. Intikad ni ada pecah lagi. Uluhiyah, nubuwah, al-ghaibiyat, asy-syariah. Ya, intikad. Perkataan pun sama. Penafian, persendaan, perbuatan. Perbuatan seperti menyembah berhala. Itu adalah perkara yang membatalkan iman. Sekiranya dia nak contoh, kena tulislah contoh. Ya, contoh perkataan, contoh. Perkataan. Allah dikata puasa itu membebankan. Dan tidak wajib pun bagi. Itu perkara berkaitan dengan perkataan. Ya, kalau penafian, dia menafikan. Menafikan rukun iman, menafikan rukun Islam. Persendaan, ya, memperlekehkan. Dia kata, Allah Bilal tu menyalak macam anjing. Itu adalah persendaan dari sudut perkataan. Dia pecah-pecah tu. Kena faham betul-betul. Okay. Baik, seterusnya kita pergi. Soalan untuk menjawab terminologi ataupun pengertian yang lain seperti apa? Seperti sunnah wal jamaah, seperti apa lagi? Seperti ajaran sesat. Okay. Ajaran sesat, contoh. Okay. Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam. Kena ada didakwa. Didakwa. Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan pada hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barulah dapat markah penuh 2/2. Gitu. Itu kaedahnya. Cara kita nak menjawab supaya kita tidak hilang markah kita. Ya, supaya kita dapat markah penuh. Okay. Kalau ciri ajaran sesat, tengok aspek dia. Kalau dia kata minta aspek dari sudut Quran dan hadis, jawapan mesti berkaitan dengan Quran dan hadis. Kalau dia minta aspek lain, aspek apa lagi? Aspek berkaitan dengan akidah. Ini berkaitan dengan akidah. Bergantung kepada ni. Dia nak tuju kepada apa. Permintaan soalan tu berkaitan dengan apa. Kalau akidah, akidahlah. Begitu. Untuk menjawab. Aspek ibadah, menolak kewajipan ibadah fardu. Itu aspek ibadah. Ciri-ciri ajaran sesat tadi. Okay. Aspek akhlak, mengejek dan merendah-rendahkan dan sendakan sahabat Nabi, itu aspek akhlak. Okay. Ini kesan melakukan pun sama juga. Aspek agama, jawapan mesti dalam aspek agama. Kalau ekonomi, jawapan mesti dalam aspek ekonomi. Barulah dapat markah penuh, insya-Allah. Okay. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga, ilmu fiqh. Okay, sebelum tu ada soalan tak? Kita cek jika ada. Sebelum kita pergi soalan ketiga. Assalamualaikum. Kalau nak jawab soalan dalil nakli, kena tulis nas bahasa Arab atau terjemahan atau keduanya sekali. Baik, setakat ni dalil tu, kalau ikut soalan sebelum ni, tak pernah ada lagi lah. Soalan daripada siapa ni? TSA. Okay, sebelum ni memang tak pernah ada lagi lah. Kalau dalil nakli, sepatutnya kalau dalil nakli ni kena tulis matan dia. Contoh kalau dalil nakli berkaitan dengan Allah Al-Muntaqim kan. Fahaman Allah Al-Muntaqim. Kena tulislah. Wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kena tulis tu. Tapi tetapi ya, tapi ni, tapi
kebanyakannya tak dapat lah. Kebanyakannya. Ya, sebab guru-guru pun kemungkinan besar tidak semua yang hafal berkaitan dengan matan ni. Okay. Baik. Kalaulah dia minta tu kena tulis kedua-duanya sekali dan saya memadai. Memadainya tulis satu sajalah. Tapi insyaAllah lah kan. Kemungkinan wallahualam kita sebut. Jika ada gitulah. Kalau jika ada kena tulis matan dia. Itu sama dalil akli. Dia berbeza dengan dalil akli. Kalau hadis ada berapa soalan dia bagi? Okay, hadis setakat ni berapa, satu ke dua ke tiga, itu bergantung kepada lembaga peperiksaan. Ya, kita tak boleh nak tetapkan. Jadi saya mohon anak-anak bersedia dengan dua ayat dan dua hadis bersedia. Okay, bersedia maksudnya kejap, saya minum air kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya air Masya. Alhamdulillah. Rezeki Allah. Okey, Masya senyum dia Masya. Okey Masya, ada soalan Masya? Masya senyum melirik Masya yang comel itu. Tak ada Ustaz. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita sekiranya teruskan lagi, lagi dua pelajar tu Ustaz. Okey, dua pelajar lagi. Okey, silakan. Saya nak tanya. Saya ada soalan. Saya ada soalan untuk ni, untuk nama apa pelajar lelaki kita ni? Tak ada. Saya tak ada soalan. Okey, saya nak soal awak boleh? Ustaz ada soalan. Boleh ke? Okey, apa boleh, maksud al-muttaqim? Ha, apakah maksud al-muttaqim? Ha, Zef. tak apa. Saya tak ingatlah yang tu. Tak apa. Saja jelah nak pagi-pagi ni. Okey, al-muntaqim ya. Untuk Masya Allah jawab Masya. Al-muntaqim. Okey, ingat formula ni. MP. M muntaqim, P pembalas. Allah Maha Pembalas. Catatlah sikit. MP. Allah Maha Pembalas. Okey, kemudian apa lagi? JP. JP Jabar Perkasa. Tadi MP Maha Perkasa, JP Jabar Perkasa. Okey, satu lagi, dia ada empat. Kaitan dengan akhirnya ada empat. Satu, Ar-Raqib, satu Muntaqim, dua Al-Jabar, tiga Ar-Raqib. Ar-Raqib, Ra, R-A, R-A. Ra tu apa? Raqib, awas. Awas ni maksudnya Maha Mengawasi. Okey, Ra. Kemudian syahid. Okey, syahid maha apa? Maha menyaksi, MS. Okey, maha saksi. Okey, mana yang boleh faham tu? Empat ni. Dia ada muntaqim, mari nampak. Muntaqim, Jabar, satu lagi Raqib, syahid. Syahid, saksi, SS. Raqib, RA. Raqib, awas, maha mengawasi. Jabar. Okey, Jabar Perkasa, JP. Jabar Perkasa. Kemudian satu lagi, Muntaqim, MP juga. MP, maha pembalas. Ataupun nak beli MB pun boleh, lagi mudah lah. Berbeza dengan perkasa tadi kan, MB, maha balas. Okey, membalas dengan menimpakan azab kepada orang yang melampaui batas. MS. Maha apa ni, MS syahid. Ha, bolehlah mana-mana yang sesuai dan mana-mana yang mudah ingat. Okey, kita pergi kepada soalan ketiga iaitu ilmu fiqah. Okey, ilmu fiqah okey bermula dengan haji umrah dan diakhir dengan solat sunat. Okey, ini solat sunat tingkatan 5 solat sunat. Jadi yang ni juga kena apa ni? Kena ambil penekanan, ya, dua ataupun satu daripada solat-solat tersebut. Okey, perkahwinan. Okey, perkahwinan kita tengok dia punya hukum. Okey, kalau dia nak jawab soalan yang berkaitan dengan perbezaan haji dan umrah kan. Haji dan umrah, kalau perbezaan mesti apa ni, jawab dalam kotak macam ni. Okey, buat kotak cantik-cantik, kemudian tengok aspek dia, aspek waktu. Kalau haji, bulan tertentu. Kalau umrah, bila-bila masa. Wukuf, rukun. Ada haji,
umrah tiada wukuf. Kalau wajib pula, wajib haji. Haji ada melontar, umrah tiada melontar. Ha, begitu. Haji ada Muzdalifah, umrah tiada di Muzdalifah. Ha, begitu. Okay, itu soalan perbezaan. Ya? Okay, kemudian kita pergi kepada perkahwinan tadi. Kat mana dah hilang? Mana cepatnya hilang? Jauh dah pergi ni. Ha. Okay, tak apa kita cari. Oh, nak menyuruh ya. Ini dah lepas tadi. Menyuruh ya. Okay, ini dah lepas. Akidah. Okay, nak menyuruh lagi ya awak. Ini pun dah lepas. Akidah. Okay, baik. Kita terus kepada nak jalan sesat dah lepas tadi. Okay, terus kepada perkahwinan ya. Perkahwinan. Soalan ketiga dari ilmu fiqah. Perkahwinan. Apa hukum perkahwinan? Kalau nak jawab hukum perkahwinan, mestilah ada ikut situasi dia tu. Kalau situasi, contoh, situasi dia kata jelaskan hukum perkahwinan berdasarkan situasi berikut. Sunat, contoh sunat. Macam mana kalau kita jawab sunat? Kalau sunat, perkahwinan mestilah apa? Mestilah ada dua perkara ni. Okay, contoh sunat kan. Mesti mempunyai keinginan. Nak kahwin dan mampu. Okay, nak kahwin, ingin berkahwin dan mampu. Barulah markah perlu. Kalau makro, nak kahwin, ingin kahwin tetapi tidak mampu. Itu beza dia. Mana situasi? Kalau wajib bila? Bimbang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Akhirnya sudut hukum perkahwinan. Baik, kita pergi soalan yang ketiga, iaitu soalan yang berkaitan dengan akhlak Islamiah. Okay, akhlak Islamiah ialah mudah. Saya rasa mudahlah bagi awak, insyaAllah. Sebab dia lebih kepada bukan akhlak. Kita pergi pada tamadun dulu. Tamadun. Okay, mana tamadun tadi? Tamadun. Okay, soalan yang keempat. Okay, soalan keempat iaitu tamadun Islam. Okay, tamadun Islam ni dia ada beberapa topik yang berkaitan dengan kerajaan. Okay, ini kerajaan Khulafa' ar-Rashidin. Khulafa' ar-Rashidin, Umayyah, Abbasiyah. Dalam ni ada tokoh. Empat orang tokoh ni, empat kerajaan dan empat kerajaan. Selain daripada itu, tokoh-tokoh Islam juga kena ambil perhatian, ada tujuh orang tokoh. Lihat kepada biodata dia. Okay, biodata seseorang tokoh mestilah ada keempat-empat ciri ni. Okay, contoh pertama, dia ada ciri yang pertama kalau dia minta nama sebenar. Okay, nama sebenar kena ada. Okay, nama sebenar, tarikh dilahirkan. Bila dia dilahirkan. Ya, contoh begini. Okay, ini sumbangan. Okay, sumbangan. Kalau dia minta biodata riwayat hidup, mesti ada keempat-empat perkara ni. Okay, Ahmad Ibrahim, contoh. Okay, nama penuh mesti ada. Nama penuh. Nama penuh Ahmad bin Ibrahim. Lahir pada 15 Mei 1916. Meninggal pada 17 April 1999. Gelaran Profesor Emeritus Tan Sri Doktor. Okay, ini gelaran dia lah. Maksudnya sekurang-kurangnya ada empat. Untuk riwayat hidup seorang tokoh itu. Okay. Baik, jelas eh? Baik, soalan yang ketiga, dia merujuk kepada akhlak Islamiah. Okay, akhlak Islamiah ni insyaAllah awak akan dapat jawab dengan baik. Antaranya kita lihat yang pertama, bersikap benar. Menjauhkan kemunafikan. Khauf dan rajak. Adab terhadap orang OKU, orang sakit. Wasatiyah. Tawaduk, istiqamah dan juga alam sekitar. Sifat mazmumah. Yang ini tingkatan lima. Yang ini kita lihat satu saja. Ambil satu contoh saja, iaitu bersikap benar. Apa maksud bersikap benar? Bersikap benar, ringkas tapi mesti ada isi. Tidak berdusta tapi isinya mesti lengkap sampai dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. Sampai situ baru dapat markah penuh 2/2. Okay, baik, yang terakhir iaitu kita pergi kepada kebat. Okay, contoh soalan kebat. Bagaimana cara kita nak menjawab soalan kebat? Okay, soalan kebat yang pertama, kita ambil contoh kepimpinan Khulafa' ar-Rashidin.
ataupun kita ambil contoh syirik lah, syirik. Okey, syirik. Apa ni? Syirik, eh? Syirik mana syirik? Okay. Syirik merupakan kezaliman besar. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Okay. Ini contoh soalan lah. Okay. Mesti ada isi dan huraian. Huraian lengkap dan kesimpulan. Baik, ini contoh jawapan dia. Okay. Jawapan dia mestilah. Mestilah apa? Yang ni ada, tak ada, tak apa. Tak ada pun tak apa. Nak mencantikkan lah. Kan? Sebab apa? Sebab biasanya kalau jawapan yang cantik ni, yang lengkap ni, apa ni, dia, kita nak beli jiwa tenang pemeriksa nanti, dia akan murahkan markah dia tu lah. Dia tak ada murah-murah, tapi dia macam soalan yang berkaitan dengan doa atas pagar tu lah. Betul salah, betul salah. Itu beri kelebihan lah. Ini isi sampai sini, contoh. Berlakunya pergaduhan dalam masyarakat yang merupakan satu kezaliman. Okay, satu ayat. Ini ayat pertama. Ini isi. Okay, baik. Sambung dengan penanda wacana ni, hal ini. Hal ini, kalau tak nak bubuh, boleh. Tak ada masalah. Awak tak suka, alergi. Kalau bubuh hal ini, awak jadi pening ataupun pengsan. Okay, terus saja sambung boleh. Kerana, di sini hanya untuk penyedap ayat. Tapi jangan tulis sini selain itu. Jangan sambung selain itu. Isi saya seterusnya, selanjutnya, tak nak. Ini tak nak. Okay. Sambung terus, kemudian kesan. Okay. Hal yang demikian pun boleh, penanda wacana. Kemudian kesannya pun boleh, ciri boleh, faktor boleh, dalil boleh, perumpamaan boleh kat sini. Kesannya masyarakat hidup dalam keadaan yang tidak tenteram. Dan ditutup dengan oleh itu, kesimpulannya, tuntasnya, terpulang kepada kebijaksanaan ataupun kreativiti calon. Ya, kita hendaklah. Okay. Kita hendaklah menjauhi perbuatan syirik agar hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah nak menjawab soalan hebat yang mudah dan dapat markah penuh, insya-Allah. Okey. Baik, kita terus kepada slide yang terakhir. Bagaimana ciri-ciri ataupun nak jawab soalan hebat tadi. Kita catat dulu isi. Okay, tengok soalan isi, catat isi. Ada berapa isi dia? Okay, 2 ataupun 3 isi. Ambil salah satu isi. Okay, isi, ambil salah satu. Kemudian huraikan isi tersebut. Huraian. Okay, huraikan salah satu. Kemudian cari dalil jika ada. Cari kesan jika ada. Faktor jika ada. Untuk nak melanjut untuk menghuraikan lebih lanjut berkaitan dengan huraian ini. Dan kita simpulkan. Okay, simpulkannya kita tulis dengan kesimpulannya. Oleh itu. Nanti pemeriksa dia akan tuju, mata dia akan menuju ke sini. Begitu. Itulah kaedahnya untuk menjawab soalan. Soalan yang berkaitan dengan kebal. Jadi slide yang terakhir iaitu sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita selesai hari ini berkaitan dengan teknik menjawab pendidikan Islam 1-2-2-3-1. Seterusnya, mohon maaf jika ada salah dan silap dan kita buka soalan jika ada dan saya serahkan kembali kepada moderator kita, insya-Allah. Dipersilakan. Ustaz. Oh, terima kasih Ustaz. Ustaz, ada soalan? Ya, sila. Okey, boleh, insyaAllah. Macam ujian UTQH Ustaz. Okey. Kertas 2, ujian UTQH. Dengar, Ustaz? Dengar. Ujian UTQH tu ada tak tarikh daripada lembaga peperiksaan? Okey, setakat ni belum. Okay, setakat ni belum ada tarikh yang tetap, tetapi saya yakin selepas buka sekolah nanti ujian tu akan terus berjalan dalam masa terdekat, insyaAllah. Kalau ikut soalan maksudnya tu sebenarnya dah berlegar dah. InsyaAllah akan ada terlemak di peringkat pentasir negeri dan juga sekolah dan juga kawasan. Okay, Ustaz. Okay, soalan ada soalan lain jika ada? Ada permintaan daripada saya punya KP, dia suruh promote ni. Okey, silakan. Dia minta
dia minta Ustaz mu ni, Ustaz yang promote. Sebab Ustaz di antara panel eh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh boleh insya-Allah. Send buku modul kita. Okey, modul ni Ustaz boleh boleh kalau boleh. Okey, modul ni kalau kita lihat modul-modul pendidikan Islam SPM ni, kita telah buat di peringkat Selangor lebih kurang dalam 10 hingga 12 tahun kot. Kan dalam dalam modul ni kita kemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan peperiksaan sebenar. Ya, khususnya KSSM. Okey, sebelum ni 90% soalan sebenar merujuk kepada yang ni, nota tudingan dan juga RG, satu lagi RG. RG ni panggil revisi gemilang. Yang tu untuk murid-murid yang lemah lah. Yang ni untuk yang umumnya ada dalam ni semua. Jadi dalam ni kita ambil satu contoh muka surat 5 kita ada kata tugas, muka surat 6 kita ada contoh-contoh huraian dan juga apa yang Ustaz sebut tadi, formula-formula IKT, nasi lauk ayam, THB, tabung haji Borhad, semuanya ada dalam. Okey, dalam ni. Tengok muka surat 8 kita ada panduan menjawab item kebat. Juga apa yang Ustaz sebut ni semuanya bersumberkan modul gemilang inilah. Item kebat semua. Okey, baik, di belakangnya juga ada panduan. Ya, panduan kertas 2. Kalau nak bedah modul ni memang sangat banyak, masa makmu 8 jam ni rasanya. Kalau sanggup tidur kat sini malam ni boleh. Saja gurau ya. Okey, dalam ni kita ada ayat hafazan tingkatan 4 dan juga ayat hafazan tingkatan 5 di belakang sekali. Jadi, kaedah dia begini anak-anak semua. Murid-murid calon-calon semua SPM. Kaedahnya kita nak biar murid ni dapat 100% ataupun dapat menguasai 100%. Kaedah yang pertama, jawab dengan pensel dulu. Okey, jawab dengan pensel yang pertama dah habis. Mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu selesai dengan pensel. Kan? Lepas tu padam balik. Padam balik, jawab dengan pensel lagi. Okey, dah habis masa jawab pensel lagi. Jawab. Dan yang ketiga, kita dah haldam semua, dah mahir semua ni, barulah jawab dengan pen. Dekat-dekat perasa ulang kaji je dengan modul gemilang. InsyaAllah. Ya, itu kaedahnya lah. Modul gemilang. Dan untuk makluman Ustaz juga antara panel lah. Panel penulis modul gemilang ni. Yang ni dah berpuluh tahun lah kita dah guna. Dan untuk membina ni, kita ada JU peringkat kebangsaan dan juga tapi untuk yang sulit tu kita tak sebut lah. Sebab benda sulit ni dia bawa akta kan. Jadi memang pakar lah untuk membina modul ni. InsyaAllah. Okay, itu saja daripada saya, anak-anak. Okay, insyaAllah. Okay, itu je lah. Daripada Masya. Masya, ada soalan Masya? Sebelum saya nak beli dekat mana cikgu? Beli dekat cikgu. Okay, yes, Masya. Untuk nak beli dekat mana? Soalan. Okay, silakan Masya. Okay. Silakan. Ramai yang tanya untuk target A+, kertas 1 dengan kertas 2 ni berapa markah minimum yang diorang perlu dapat? Okay, A+. Minimum A+, kalau ikut dulu 90 ke atas. 90, 91, 92. Okay, baik. Kaedah dia gini, Masya. Sekarang ni, bulan 10 nanti buka sekolah, awak kumpul dulu 20 markah. Kumpul dulu 20 markah di kertas 2 tu. Maksudnya yang tadi, yang saya ajar tadi. Baca tadi kan? Alladina kana sa'yunuhum an Abi Hurairah. Okey, dalam ni semua ada ni dalam. Baca an Abi Hurairah ja'antum siqayah. Baca dengan betul, dengan lancar tu dulu. Kumpul 20 markah. Nanti kertas 1 walaupun tak dapat 100% kat sana, katalah dapat 89 ke ataupun 93 ke, InsyaAllah dalam tangan awak A+ dah ada dah. InsyaAllah. Yang penting ni dulu kertas 2 ni. Kertas 2 yang ada yang akan diuji selepas ni. Ayat-ayat yang Ustaz sebutkan tadi. Okay, baik. Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada. Dah terjawab dah tadi. Okey, baik, insyaAllah. Okey, saya tunggu soalan lagi jika ada.
Nak Suha ada? Untuk soalan. Suha Farzana ada soalan? Untuk pelajar, untuk pengetahuan pelajar-pelajar STAM, modul Gemilang ni memang kita dah bekal kan eh? Ha, dah ada. Jadi memang semua akan dapat lah. Naik sekolah dia dapat. InsyaAllah. Ini saja saya bagi peluang dekat Ustaz Amri untuk promote eh. Okay. Okay, ya, saya tak ada kepentingan apa-apa. Cuma saya nak sebutnya. Ada panel je lah. Tak apa, tak apa. Okay. Panel. Ustaz. Okay, ya. Okay. Okay, tak perlu Ustaz teruskan dulu, nanti saya tanya. Saya terangkan sikit. Ada okay. Soalan tadi. Apa yang saya sebut tadi, Sajimar, Benjimar, ITK, Mei semua ada dalam. Mei, Sanjima, Tabung Haji Berhad, Nasi Lawak Ayam, NLA semua ada dalam ni. Di awal pembuka bicara tu, awak dah boleh faham betul-betul ni. Datang soalan nanti berdasarkan formula ni awak boleh applykan, aplikasikan dalam peperiksaan nanti insyaAllah. Ya, ada soalan? Silakan. Soalan apa tadi? Ni ada soalan daripada kawan saya. Dia cakap untuk soalan kebat tu, boleh ke kalau jawab lebih huraian untuk elakkan markah ditolak? Boleh tak? Okey, lebih huraian. Okey, baik. Lebih huraian boleh, tetapi huraian mesti berpandukan, berpaksikan kepada isi awak tu. Okey, contoh awak bagi isi satu. Okey, huraian lebih boleh tapi kena berdasarkan isi tu. Jangan menghuraikan benda lain lah. Okey, lebih tak apa asalkan tidak bercanggah dan juga sama juga faktor. Contoh faktor kan. Faktor rasuah, contoh. Faktor rasuah, faktornya iman yang lemah disebabkan kurangnya didikan agama daripada ahli keluarga, boleh dia terima tu. Asalkan dia berpaksikan kepada isi yang asal tadi. Okay, isi hanya satu je, cukuplah isi. Huraian tak apa. Yeah, kalau nak bagi banyak boleh, tapi jangan buang masa lah. Satu cukuplah. Yeah, Zahrif. Okay, satu cukuplah. Satu huraian, satu isi, satu huraian lengkap dan juga kesimpulan. Cukuplah. Okay. Baik, soalan kasih, macam Ustaz. Mana? Okay, sama. Macam mana nak motivasikan pelajar buat ulang kaji menguasai isi kandungan? Okay, motivasikan pelajar ni, saya nak cadangkanlah untuk yang kertas dua dulu, Ustazah. Kertas dua ni, murid kita, bukan murid Ustazah saja, murid saya dan mungkin murid ramailah dalam kalangan kawan-kawan kita ni. Murid kita ni tapi mereka ni lemah dalam bacaan Al-Quran. Nak kata lemah tidak, tapi sederhana. Cadangan saya, bagi yang lemah, kelas hujung, di kelas hujung dunia ni, alif pun tak kenal, ba pun tak kenal. Tapi kalau tak kenal alif, saya letak jawatan lah. Sebagai manusia, isi borang jadi arnab ke, jadi pokok kelapa. Kalau alif tak kenal. Okey. Orang yang tak boleh baca Quran ni, antara caranya, yang mudahnya nak motivasikan dia, bacakan satu ayat. Setiap ayat tu, contoh. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Apa ni, hantar personal dengan dia. Suruh dia baca, buka-buka. Yang pertama. Yang kedua, dia ni dengan tulisan jawi memang dia tak boleh baca lah. Baca Quran tak boleh. Biar dia tulis dengan rumi. Contoh wala taqulu, wala, wala taqulu, takula, kulu. Selesai 3 minggu mereka akan dapat baca dengan baik insyaAllah. Cubalah kita, itu antara ikhtiar lah. Ikhtiar yang kita buat di saya sendiri lah. Saya sendiri buat untuk anak murid yang lemah lah. Okay, kemungkinan tahun ni ada kebat 6 markah ke? Wallahu alam sahaja. Yang itu tak boleh jawab. Lembaga semua tu yang kendalikan. 6 markah. Tapi saya tak nak jawab yang ni. Biasanya 4 markah. Saya sebut biasanya 4 markah lah. Kita tumpukan. Kita fokus kepada 4 markah. InsyaAllah. Yang 6 markah ni saya rasa PSI 6 kan? PSI ada 6. PQS pun ada 6. Kata silap. Tapi kita pi ni, kita kekalkan dengan 4 markah. InsyaAllah. Okay, nak jawab tu sebab sulit. Okay, Ustaz ada formula tak nak ingat fakta tajuk sirah? Okay, fakta tajuk sirah. Okay, kita kalau boleh lah. Kalau boleh nanti saya pun nak banner semua sekalipun. Mungkin yang umum tu boleh lah. Tajuk yang boleh diselaraskan.
Contoh kegemilangan. Kegemilangan sesuatu kerajaan. Contoh kegemilangan ni kita merujuk kepada macam kita mengajar sejarah semua kan. Merujuk kepada yang pertama khalifah. Khalifah iaitu kecekapan khalifah. Dari segi kemunduran dia, ke apa ni, kelemahan khalifah. Terbalikkan dia. Kemudian kita lihat kepada faktor ekonomi, faktor sosial, suatu masyarakat umum, ya umum. Walaupun kita tidak menepati sepenuhnya dalam buku teks, apabila jawapan murid itu menjurus kepada isi, kita panggil payung lah. Dalam istilah Melanda ni payung. Payung insyaAllah ada markah untuk mereka. Dan short form yang lain kita boleh siswi, ya. Contoh rukun nikah siswi kan, yang tu memang ada umum lah. Suami, isteri, saksi, wali, ijab. Kalau apa ni rukun haji, ya, Nina went to school by taxi. Nina went to school by taxi. Nina tu niat, went to wukuf, went to tu, T tu tawaf, S sa'i, B bercukur, kemudian T tertib. Itu memudahkan kita, murid-murid kita mudah ingatlah insyaAllah. Yang tadi RA apa ni, apa ni muntakim MB tu semua tu boleh-boleh reka sendiri lah insyaAllah. Okay, ada soalan Ustaz, macam mana kalau bagi jawapan yang tak ada dalam buku teks tapi munasabah, boleh tak? Ya boleh. Kita ambil satu contoh Masya jawab tadi kan. Masya jawab tadi. Apa Masya jawab tadi? Nampaknya Ustaz freeze kejap. Ustaz Zubi, Ustaz Amri dia ter-freeze kejap. Ustaz Zubi pun freeze. Tadi Masya jawab soalan tentang rasuah kalau tak silap. Tu dia. Sekejap Ustaz Amri. Mungkin ada masalah lain ataupun ada gangguan teknikal sekejap. Ni tadi Ustaz sharekan tadi, Nina went to school by taxi. Betul ke rukun-rukun haji tadi? Rukun haji. Tu Ustaz Amri sedang mungkin ada masalah teknikal, ya, nanti mungkin cukup, akan masuk awal, sekejap lagi. Sa'i bercukup, betul tak? Betul? Kan? Betul. Wah, hebatlah. Nampak? Ada yang boleh pelajar ingatkan ni. Nina went to school by taxi. Akak pemuri dapat, insyaAllah InsyaAllah. Nina, niat. W, tawaf. Tawaf pula. Wah. Apa? Wukuf. Wukuf. Ni, tak apa. Mungkin Ustaz. Ni tadi. Ustazah Latifah pun ada kongsikan ni tadi. Satu lagi perkongsian Ustazah Latifah. Ni. Yang menyalin nota ni ha. Cikgu memang menyalin nota ni. Murid-murid ya, harap menyalin nota juga. Tu Ustazah Latifah Sanib kata rukun nikah. Siswa. Apa siswa tu anak-anak? Boleh type dekat ruangan chat. Ingat tak apa rukun nikah? Ni lagi 2 bulan kita nak percubaan ni. Kan? Sambil-sambil kita tunggu Ustaz Boleh juga. Okey. Faham. Sekejap Ustaz masuk. Sedang nak masuk. Alright. Okay. Sekejap sedang masuk. Terima kasih Cikgu Masina, juru teknikal kita. InsyaAllah. Minta maaf sebabnya. Alright. Telefon habis bateri lupa. Tak apa Ustaz. Tak apa, insyaAllah ada Ustaz dah ni dah. Dah naik-naikkan apa Ustaz Latifah ada berkongsi. Nota-nota kan. Apa yang Ustaz kongsikan tadilah. Okeylah. Saya serahkan kembali kepada moderator kita lah. Jika ada soalan kita boleh jawab lagi insyaAllah. Jika ada. Okey, kalau tak ada, saya serahkan kembali kepada Ustaz Zubi lah. Okay. Sebagai moderator pada hari ini, insyaAllah. Dipersilakan.
terima kasih Al-Fadil Ustaz Amri. Alhamdulillah dah selesai kelas kita pada hari ini. Untuk makluman, link live ni akan menjadi rakaman selepas siaran. Jadi pelajar-pelajar boleh ulang pada bila-bila masa untuk ulang kaji nanti Allah. Dan ucapkan kepada semua yang setia bersama kelas dari awal hingga ke saat ini. Sebelum saya tamatkan kelas, dipersilakan Al-Fadil Ustaz Amri untuk berikan sepatah dua kata. Wala tafadhal masykurah. Okay. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita tamat pada hari ini. Cuma nak sebutkanlah juga yang penting kita belajar, kita buat apa saja, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat kerana Allah dan Allah akan bantu kita. Kita kerja akhirat dulu, dunia akan mengikut. Jadi jangan kita buat pada hari ini kita niat nak nak biasa je ke, nak apa ni, nak dapat kerja yang baik, nak dapat usaha yang baik. Jangan. Kita letakkan kepada Allah dan insyaAllah dengan izin Allah, dengan kita niat kerana Allah itu, Allah membantu kita untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti insyaAllah. Ustaz doakan semua yang ada dalam ni dan yang berada dalam YouTube channel, yang berada dalam channel pada pagi ini berjaya dunia dan akhirat dan dipermudahkan Allah, diberi kesihatan, dijauhi daripada COVID, dijauhi daripada sakit pening agar kita dapat menghadapi peperiksaan dengan sempurna insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Allahumma amin. Semoga anak-anak semua mendapat manfaat daripada program yang dijalankan. Jadi kita sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.